Ya, ini kondisi Bukit Ruko yang terselimuti kabut ya. Hari Senin pagi 25 Oktober 2021 ya. Selama beberapa hari ini ya Merapi tidak menampakkan diri, tertutup oleh awan dan kabut tebal. Ya, saat ini saya ada di Menara Gardu Pandang Merapi Kaliurang, berjarak 6 km dari puncak Merapi. Iya, saat ini saya ada di tebing Sungai Boyong ya. Merapinya juga tidak terlihat. Dan ini adalah material erupsi yang terbawa banjir lahar hujan beberapa hari ini ya, dan masih belum ditambang ya, karena penambangannya telah bergeser ke selatan ya. Tampaknya ada penambahan ya, karena beberapa hari ini juga terjadi hujan dan juga terjadi aliran lokal ya, membawa material. Ya, ini semakin menumpuk nih material yang ada di Sungai Boyong ini. Ya, 2 minggu lalu di lokasi ini cukup ramai ya penambangannya. Penambangan material Merapi cukup ramai dan saat ini penambangannya bergeser ke selatan ya. Ya, inilah berkah dari erupsi Merapi 2021 ya, yang materialnya mengalir ke Sungai Boyong.
Ya, dari lokasi ini hanya terdengar suara gemuruh ya. Artinya masih ada aktivitas guguran yang kita tidak bisa memantau ya. Jaraknya dari Merapi sekitar 6 km ya dari puncak ini. Bila mana cuaca cerah, nah ini kita bisa melihat aktivitas guguran dari lokasi ini. Nah, itu kembali terdengar suara gemuruh. Ya, hari ini hari Senin, tanggal 25 Oktober 2021 ya. Sudah 3 hari ini visual Merapi tidak tampak ya. Ketutup kabut dan awan tebal dari pagi, sore ya, hingga malam juga. Yang terkadang juga lereng Merapi diguyur hujan ya. Dan inilah dampak dari hujan deras yang mengguyur kawasan puncak Merapi ya, yang mengakibatkan banjir lahar hujan ya, yang terjadi beberapa hari yang lalu ya, membuat Sungai Boyong ini penuh dengan material erupsi 2021 ya, yang terbawa aliran banjir lahar hujan Merapi. Dan ini tentu menjadi berkah tersendiri buat warga ya. Dan bisa kita lihat saat ini warga juga sudah berdatangan di lokasi Sungai Boyong ini. Nah, tampaknya ingin mengecek ya, menandai mana-mana saja nanti yang akan ditambang ya, karena penambangan di lokasi ini dilakukan secara berkelompok dan masih tradisional, tidak menggunakan alat berat. Thank you.
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya ada di tebing Sungai Boyong ya, yang berada di Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman ya. Sudah beberapa hari ini Merapi tidak menampakkan diri karena tertutup oleh kabut dan awan yang cukup tebal sekali. Dari lokasi ini saya masih mendengar suara gemuruh. Tentu ini adalah aktivitas erupsi ya. Masih terjadi guguran di puncak sana, namun tidak bisa kita lihat ya. Semoga Merapi tetap mandaliam, aman terkendali, adem ayem selalu. Tetap semangat saudaraku semuanya, selalu sehat dan rahayu, rahayu, rahayu. Ya, di suara iring-iringan truk pengangkut material ya.
Matur nuwun, Anda telah menonton visual ini. Semoga informasi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.